I love Kristo more than I love free wifi. Wah, luar biasa. Kamu lebih-lebih dari wifi buat fans kamu. Langsung ya, kita tanya komentar para coaches dulu nih. Yang pertama, Coach Agnes Mall, gimana? Hai, Kristo gimana? Nervous gak jadi pembuka? Banget. Pasti ya, biasanya kalau udah opening atau closing gitu ya, biasanya pasti bebannya lebih berat. Tapi gini, jadi ada positif sama negatifnya yang coach pengen share buat kamu, semoga nanti kamu bisa jadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena saya ngeliat begitu banyak potensi yang ada dalam diri kamu, jadi sayang kalau gak di-share ya. Nah, positifnya adalah kamu sangat mau keluar dari comfort zone kamu. Artinya kamu di challenge sama coach kamu dan kamu mau terima. Itu I really respect that, ya. Terus tapi walaupun di luar comfort zone-nya kamu, kamu tetap memasukkan unsur-unsur kamunya sendiri yang pada akhirnya membuat lagu ini menjadi lebih kamu, gitu kan? Negatifnya adalah yang mungkin bukan negatif tapi mungkin sedikit suggestions aja buat kamu. Lagu ini tuh lagu yang besar ya, artinya lagu besar yang istilahnya kalau kita gak bisa, kalau meminjam istilahnya Coach Baby, kalau kita gak bisa makan lagunya, kita yang dimakan sama lagunya. Nah tadi kalau awalnya baitnya kamu keren banget, tapi mungkin harus lebih berani lagi pada saat lagi ref. Karena refnya itu kan cenderung klimaks ya, klimaks banget dan bandnya juga fire, set fire to the rain, itu gak main-main loh, dari liriknya aja set fire to the rain itu kamu harus lebih ada fire-nya di situ. Nah kalau tadi coach masih belum ngerasain fire-nya di ref,
Tapi itu bisa kamu pelajarin nanti. Mungkin Coach Tulus juga bisa nanti kasih masukan ke kamu lagi kalau nantinya kamu masuk ke babak yang selanjutnya ya sayang ya. Okay, thank you Coach. Thank you Coach Agnes Mo. Mungkin tadi udah berapi tapi masih api unggun belum kebakaran iya. Gitu ya. Itu harus sampai kebakaran. Lilin kan, candlelight oh, gitu. Iya. Dia karena modelnya candlelight gitu kan. Ini maunya kebakaran. Kebakaran. Thank you Coach. Nah Coach Tulus gimana nih coachnya nih? Iya, itu adalah masukan yang amat sangat baik sekali dari Coach Agnes. Kita juga waktu di studio, kita coba cari komposisinya biar saat ref itu lebih berapi-api lagi. Kristo ini adalah anak yang saya bilangnya apa ya, di otaknya itu banyak sekali gudang stok improvisasi ya. Gitu. Mungkin kita hanya butuh sedikit lebih banyak waktu lagi untuk mencari improvisasi yang bisa membuat ref-nya itu lebih berapi-api lagi. Tapi kamu sudah ada di sini sekarang, saya sangat bangga punya kamu di tim saya. Dan saya tetap yakin kamu akan bisa jadi bintang. Oke, okay. Thank you Coach Tulus, thank you Coaches. Nah sekarang saatnya Kristo, kamu meminta dukungan sama, apa nama fansnya kamu ada ya, udah ada ya? Christophers. Christophers, wah luar biasa. Silakan Christophers di seluruh Indonesia, dukung Kristo caranya bagaimana? Ketik TVKI spasi Kristo, C-H-R-I-S-T-O, kirim ke 95151, thank you. Thank you, terima kasih banyak Kristo. Silakan.